Pemirsa, dalam sepekan terakhir kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami lonjakan hingga lebih dari 8.000 orang. Sayangnya, tak berapa lama lagi masyarakat juga akan menghadapi momen libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya menjadi favorit warga untuk berlibur. Bagaimana potensi sebaran COVID-19 saat pergantian tahun? Berikut ulasan Syafinas Nasiar. Pemirsa, untuk kesekian kalinya DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi sampai dengan 14 hari ke depan atau sampai dengan 6 Desember 2020. Pada PSBB transisi kali ini tidak banyak peraturan yang berubah jika dibandingkan dengan PSBB-PSBB sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah kegiatan sekolah tatap muka belum diadakan. Lalu selanjutnya adalah pembatasan jumlah pengunjung karyawan gedung mencapai 50% dari kapasitas normal. Pembatasan jumlah pengunjung untuk restoran, kafe, mal, dan pasar mencapai 50% dari kapasitas normal. Selanjutnya adalah pembatasan jumlah pengunjung bagi prosesi pernikahan mencapai 25% dari kapasitas normal. Untuk prosesi pernikahan sendiri, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan dilarang untuk adanya makanan prasmanan. Selanjutnya adalah pembatasan jumlah pengunjung bagi bioskop-bioskop yang sudah kembali beroperasi mencapai 25% dari kapasitas normal. Dan yang terakhir, tempat hiburan malam, geria pijat, spa, ataupun karaoke yang belum diizinkan untuk beroperasi. Meski PSBB transisi terus diterapkan, nyatanya laju kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih terus menembus angka 1.000 kasus perharinya. Hal ini disebabkan dengan adanya libur panjang akhir Oktober lalu, serta sejumlah aksi yang mengundang kerumunan massa, sehingga memicu adanya klaster penularan COVID-19. Data Satgas COVID-19 DKI Jakarta, laju kasus positif selalu menembus di atas 1.000 kasus per hari sejak 16 November. Bahkan mencetak rekor tertinggi pada 28 November dengan 1.370 kasus. Bahkan, kasus COVID-19 DKI Jakarta dalam seminggu terakhir melonjak signifikan, mencapai 8.509 orang. Libur Natal dan Tahun Baru, seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa akhir tahun menjadi momen favorit masyarakat untuk berlibur. Memasuki Tahun Baru, potensi sebaran COVID-19 bisa saja muncul dari klaster sekolah, mengingat adanya kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang membuka sekolah tatap muka per Januari 2021. Lantas, bagaimana potensi sebaran COVID-19 di penghujung dan awal tahun ini? Dan kapan kira-kira kurva COVID-19 bisa benar-benar melandai? Dan berikut pernyataan dari epidemiolog UI, Pandu Riono. Setiap ada libur panjang atau tanggal merah, itu pasti ada kenaikan angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, sekarang kita mau menyambut itu nih Pak, libur Natal dan juga Tahun Baru. Bagaimana seharusnya respon DKI Jakarta melihat adanya libur Tahun Baru dan Natal ini Pak? Ya, kalau betul-betul terjadi liburan panjang sampai 11 hari ya, dari tanggal 24, 25, terus sampai tanggal 2 Januari, itu dua minggu tahun depan itu di bulan Januari akan terjadi dampaknya di seluruh Indonesia termasuk DKI. Kita nggak tahu apakah akan terjadi pengetatan lagi karena pengetatan itu melihat dampaknya dan juga melihat kapasitas layanan kesehatan kita. Jadi kalau selama layanan kesehatan kita masih mampu atau diprediksi dalam waktu dua minggu masih mampu memberikan pelayanan yang terbaik, maka tidak akan ada pengetatan. Jadi itu bukan tergantung daripada liburan panjangnya, tapi tergantung dampaknya. Apakah dampaknya membuat sistem pelayanan kesehatan kita menjadi ada titik kritis gitu. Nah, titik kritis itu yang nanti ditentukan setiap dua minggu kita evaluasi bagaimana peningkatan kasusnya, bagaimana peningkatan angka yang masuk rumah sakit, bagaimana angka yang masuk ICU, bagaimana tentang angka yang meninggal. Ini menurut saya kita melihatnya dari situ dan pasti akan banyak kasus yang ditemukan di Jakarta karena kapasitas testing kita semakin ada kegiatan atau semakin pelonggaran ditingkatkan terus dan yang paling penting setiap temuan harus dilakukan pelacakan kemudian dilakukan isolasi. Sekarang nih dua minggu terakhir ini
itu terjadi peningkatan kluster rumah tangga akibat daripada keluarga-keluarga yang libur bersama. Jadi libur bersama itu mendorong sampai di suatu kecamatan itu sampai hampir 20 rumah tangga itu kluster rumah tangga. Artinya apa? Satu rumah tangga itu bisa ada 2-3 orang atau lebih gitu ya, akan sampai 5-6 yang terinfeksi. Ada yang harus sebagai masuk rumah sakit dan ada yang meninggal. Gitu. Bagaimana dengan putusan Mendikbud Pak Nadiem Makarim yang berencana untuk membuka sekolah tatap muka Januari 2021? Apakah keputusan itu sudah tepat Pak? Mereka harusnya, kementerian itu membuat suatu aturan atau SOP bagaimana menyelenggarakan proses belajar mengajar di era pandemi. Ya kan, di era pandemi itu artinya kan tidak harus 100% tatap muka, gitu. Jadi harus ada hibrid. Berapa persen tatap muka, berapa persen kegiatan melalui program jarak jauh. Dengan demikian itu akan mengurangi risiko, tapi betul-betul tidak dilempar begitu saja, tergantung sekolah, tergantung orang tua, tergantung pemerintah daerah, tapi harus ada standar yang harus diterapkan, simulasi-simulasi yang harus diterapkan pada setiap sekolah yang akan membuka kegiatan. Tapi ada dong Pak, besar kemungkinan di tahun 2021 kita menghadapi gelombang kedua, atau mungkin justru gelombang pertama pun belum selesai di tahun 2021. Iya, mungkin belum, kalau estimasi saya masih belum selesai. Kita masih naik terus puncak nih di 2021, kan sedih banget. Puncaknya segunungnya setinggi apa? Seharusnya gunungnya itu jangan tinggi. Seharusnya bukit aja deh, Bukit Sentul gitu kan. Nah, ini gunung gede. Wah, gunung gede juga masih tinggi lagi. Oh, Gunung Semeru nih. Lebih tinggi kan Gunung Semeru. Jadi karena terjadi terus peningkatan. Padahal kalau dari analisa gimana? Kalau berarti dari analisa. Silakan, Pak. Ya, di negara-negara bagian yang melakukan mandatory memakai masker wajib ya, itu kalau nggak dihukum atau didenda, itu angkanya tuh jauh lebih rendah. Artinya sederhana itu, sesederhana itu, ya kan? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini bak mengemudi, namun penuh sekali rintangan. Strategi rem dan gas harus digunakan secara tepat sesuai dengan waktu dan kondisinya agar bisa selamat mencapai tujuan, yakni kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Dari Jakarta, Syafinah Sasyar, Nanda Sinaga, iNews melaporkan.